Assalamualaikum guys. Hari ni mood CB ke atas gunung. Haha. Okey, hari ni CB nak jahit apa tu alas meja dekat dapur tu. Kita nak deko-deko kat dapur kan? Okey. CB ada banyak kain perca macam ni. Okey, sekarang CB pakai pun sama. Haha. Sama kan? CB pun buat baju ni dengan kain perca juga. Ha, CB buat. Nampak? Ha, CB buat pattern sikit. CB buat cardigan. Ha, tapi yang ini dia ada color macam ni lah. Ha, sama dengan ni. Okey. CB ada lagi color warna lain. Ha, CB dah buat color hari tu. CB dah buat alas meja color ni. Ha. CB dah buat alas meja untuk tepi, untuk letak alatan, peralatan di dapur kan. CB ada buat color ni. Okey. Tema dapur CB adalah batik. Ha. Ada elemen batik dan dekat dapur CB nanti ada batik. Ha, banyak batik dekat lantai batik, dekat tepi dinding batik, dekat meja batik, pakai baju pun batik. Ha. Kita ambil batik. Okay. Ceria tak hari ni? Ceria kan? Ha, warna-warni. Ceria sangat kan? Okey. Ummu Aira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey, masuk. Share-share dulu. Okey. Kepada yang baru join live CB ni, CB Cikgu Bonda. Cikgu Bonda telah membuka kelas jahitan percuma sejak 2014 lagi dari rumah tau. Ha, CB buka kelas jahitan percuma tu 100% free. Tak ada upah untuk CB, CB bagi percuma saja. Ilmu yang sedikit tu bagi percuma saja. Di ruang tamu rumah CB saja. Ruang tamu tu kecil je. Tapi ramai juga yang datang. Sampai 16 orang pun datang. Ha, satu hari tu ha memang ramai, berhimpit-himpit ya. Ada yang datang awal balik, kemudian datang pun ada. Ha, tak tentulah. CB mengajar ya. Pagi sampai petang. Ada juga sampai malam, sampai pukul 12 malam. Begitulah. Sehinggalah CB dapat kedai ni pun, CB masih lagi mengekalkan kelas jahitan percuma. Ha. Ada yang advance, ada yang percuma dan ada yang beli barang dekat sini. Ada yang package percuma 100%. Tak payah bawa barang, tak payah melenggang-lenggok saja datang belajar kat sini. Kalau nak tahu apa dia satu-satu tu, package tu, datang terus jumpa CB. CB akan terangkan satu persatu dan boleh pilih cara mana yang paling sesuai dengan anda untuk belajar secara percuma. Ha. Kita sebagai wanita khususnya hendaklah tahu menjahit, sebab jahitan tu adalah kegunaan kita setiap hari. Ha, ada baju seluar nak koyak lah. Jadi kita nak guna jahitan tu setiap hari. Setiap hari kita menjahit lah pendek kata kan. Ha, jadi kalau kita tidak tahu asas jahitan tu sangat-sangat rugi sangat. Sehingga kita biarkan, abaikan baju-baju kita, biarkan kita beli-beli baju. Padahal kain-kain atau baju atau tudung yang lama-lama boleh diubah suai untuk digunakan semula dan macam-macam lagi. Ha. Jadi kalau kita ada ilmu jahitan ni, walaupun asas basic yang sedikit pun kita boleh buat duit juga. Ha, macam tu. Jadi belajarlah menjahit. Ha, kan? Okey. Jadi share-sharelah, tolong share-sharelah bagi supaya ramai yang dapat maklumat ni. Jadi apa-apa saja nanti CB akan share jahitan-jahitan. CB akan ambil kain-kain yang ada tu, CB akan jahit dan tunjukkan cara jahit kepada anda. Dan yang CB siap jahit tu, CB akan hadiahkan kepada anda. Yang mana aktif, share, like, komen, supporting,
dan mengajak rakan-rakan anda like page ini dan sama-sama join live CB. Ha, macam tu. Jadi kita kenalah sentiasa ceria, kita kenalah buang ego untuk belajar. Ha. Jadi kalau ada masa tu kosong tu belajarlah ya. Kalau kita, sebab dulu pun CB pun bukan praktis juga. CB cuma dengar dan belajar melalui pendengaran. Ha, melihat dan mendengar saja. Melihat dan mendengar saja tapi belum praktis. Tapi bila sampai satu masa kita boleh praktis, dan bila kita praktis kita akan dapat merealisasikan ilmu yang kita ambil tu. Ha, jadi bila kita start buat je, oh kita akan ingat balik, oh patutlah Cikgu Bonda cakap macam tu, oh patutlah Cikgu Bonda cakap macam ni. Dia akan dapat, ilmu tu akan dapat balik ya. Sebab ilmu ni dia, kalau kita tidak amalkan, dia akan mati macam tu, berkubur macam tu saja. Jadi ilmu apa-apa pun, kalau kita ada sedikit pun, kalau kita buat, kita sentiasa guna ilmu tu, insya-Allah dia akan besar-besar dan besar. Dia akan bertambah, ilmu tu semakin bertambah. Okey. Jadi share dulu dan bagilah info yang yang terbaik, yang mana apa, yang tinggal di kawasan yang berdekatan dengan Kelang, Shah Alam, Setia Alam, Puncak Alam. Ha. Mana lagi? Puncak Alam, Setia Alam, Shah Alam. Lagi apa? Alam-alam lah. Semua alam-alam lah. Alam damai ke apa? Tak tahulah alam damai kat mana. Ya tak? Jadi, apa? Banting ke, Teluk Kepang, Lima Garang ke, apa ni, Bandar Puteri ke, Botanik ke, Andalas ke, Perpet ke, apa sebut yang tu, kampung yang susah nak sebut eh. Kapa ke, Meru ke, ha. Lagi manalah eh, yang kawasan yang berdekatan tu. Ha, kira dalam berapa puluh kilometer tu yang boleh datang dalam setengah jam ke, 35 minit ke, 45 minit ke, satu jam nak sampai ke sini tu. Masih berbaloi lagi datang belajar kat sini, sebab bukannya lama pun belajar, sekejap saja belajar, tak lama dah dapat basic, dah faham. Sebab sini akan mengajar faham. Bila faham, praktis dah senang dah. Ha, okey, Sibi tak nak cakap banyak-banyak. Sibi nak teruskan apa yang Sibi nak buat tu. Okey. Sekarang ni Sibi nak buat Sibi dah tak sabar lagi nak buat nak masuk dapur tau. Ha, jadi Sibi nak buat alas meja. Dekat buku ni rahsia tau adik-adik. Dekat sini pattern-pattern Sibi nak buat apron. Banyak pattern-pattern apron yang, apron yang Sibi belum buat lagi, apron yang sekerat tu, yang kita ikat dekat bawah tu. Ha, yang itu Sibi akan buat dalam masa terdekat ni. Ha, bagi adik-adik yang selalu Sibi buat apron atas kan, kat atas ke bawah. Sekarang Sibi nak buat apron yang kat bawah saja, skirt-skirt tu. Memang cantik-cantik tu adik-adik. Cuma belum sampai masa lagi lah nak buat. Mungkin dalam masa terdekat. Jadi Sibi memang nak buat. Jadi Sibi ada banyak buat pattern-pattern tu. Okay. Sibi nak buat alas meja ni 35.5 x 59 inci, iaitu alas meja berapa kerusi? 6 kerusi lah. Boleh muat lah 6 kerusi. 2, 4, 6 kerusi. Okay. Kemudian Sibi akan buat dia dalam 10 inci ke bawah tu, 4 inci dia punya ropol, 6 inci dia punya warna plain. Warna plain ni. Kemudian saya nak buat ropol batik ni juga. Ya, jadi sebelah atas tu batik, sebelah bawah dia punya ropol kain ni, kain ni, kemudian dia punya ropol satu lagi setingkat lagi kain ni juga. Jadi banyak kain ni tau adik-adik. Jadi takkanlah ya, kalau katalah Sibi buat baju apalah dengan kain ni nanti kan.
takkanlah meja makan dekat rumah CB pun nak bawa sama dengan orang tu pakai tak kan. Ha, jadi apa saja kain yang kita nak buat tu suka hati kita lah. Kita nak buat langsir ke, janganlah kita pakai baju ni kita pergi dekat rumah orang langsir baju kita sama. Ha, itu kita cepat-cepat balik lah, kena tukar. Kena tukarlah baju tu, malulah. Ada pula kita bergambar nanti sama dengan langsir pula kan. Orang tak nampak lah kita kan. Ha. Tapi memang macam tu, sebab baju wanita ni semua pilihan kain tu, semua kain tu boleh buat baju wanita. Ha. Jadi dia macam, macam mana nak cakap, jadi mudah sangat dia bertemu sedondon. Ha, macam tu. Jadi seakan-akan sama. Lagi bahaya kalau kita membeli baju yang dah siap. Ha, sebab apa? Kalau baju yang dah siap tu kebanyakan sama, ya. Kalau kita beli baju ni, kita tak tahu sama. Tiba-tiba kita pergi mana-mana yang ada orang ramai tengok sama. Dah sama. Padahal dia family lain, kita lain kan. Jadi tak best kita pakai sebab sama dengan orang. Tapi di Kejap Eksklusif ni, setiap baju, setiap rekaan, apron ke apa, tak akan sama dengan orang lain. Dan walaupun sama kain, dia memang tak akan sama. Rekaan yang CB buat, dia tak akan jumpa di mana-mana yang sama pattern. Sebiji yang tak ada. Dia lain sikit. Dia mesti nampak, akan nampak lain dan nampak beza. Itulah kelainan dia. Sebab CB tak nak orang pakai baju tu bila pergi mana-mana tempat ramai-ramai terjumpa pakaian yang sama. Tak nak. Okey. Dia mesti ada lain sikit. Macam tu. Okey. Sekarang CB nak buat dengan kain percha ni. Dia kain percha tau. Kain percha ni kita akan sambung-sambungkan lah. Okey. Mula-mula kita nak buat yang alas sebahagian atas tu. Jadi kita tengok kain ni. Jadi kain ni agak besar. Jadi kita boleh potong saja empat segi kan. Kita potong, tengok empat segi, kemudian kita cantum dulu. Kalau tak cukup kita cantum lagi, kemudian kita barulah kita ukur berapa besar. Jadi kita akan dapat macam ni ya, kain percha. Kain percha dekat bengkel CB ni banyak, terlalu banyak. Jadi setiap hari pun CB boleh menjahit. Tak habis-habis kain. Senang. Ya, cuma kalau CB jual tu maknanya CB jual kreativiti CB. Kalau CB jual. Yang ini alas meja ni CB tak jual. CB nak buat dekat dapur CB je. Sebab apa? CB dah tak sabar nak apa tu, live dekat dapur ya. CB akan buat sedikit kelainan daripada live yang CB lihat di internet kan. Jadi CB ada nak buat kelainan sedikit lah. Ilmu yang lain lah, yang mana yang CB belajar tu CB nak nak gunakan ilmu yang CB pernah belajar dulu ya. CB belajar dulu di FIM, Food Institute of Malaysia di Kelana Jaya. CB belajar kat situ dalam bidang F&B Services and Restaurant Management. Habis macam mana CB nak serve orang, macam mana CB nak aturkan cutleries, apa-apa nama-nama cutleries satu-satu tu apa dia, macam mana kita nak layan pelanggan yang datang. Jadi CB nak cuba ingatkan balik ilmu-ilmu tu untuk serve seseorang. Siapa tu? Macam tu. Jadi CB sekarang ni tidak sabar untuk menyiapkan ruangan dapur CB lah supaya nampak teratur. Dan CB nak bagi tahu anda semua bahawa walaupun kita mempunyai dapur yang sederhana, maksudnya dapur yang serba kekurangan, tetapi dengan jahitan kita dapat menceriakan suasana dapur kita. Itu yang CB nak tekankan. Adik-adik, jadi adik-adik kenalah belajar menjahit. Yang mana dekat dengan CB datanglah ramai-ramai belajar dekat sini, sebab CB buka 3
sesi satu hari, pagi, petang dan malam, boleh pilih. Dan setiap hari CB buka bengkel ni, ha, senang. Jadi kalau yang jauh-jauh pun tak ada masalah, sebab CB buka bengkel setiap hari. Jadi CB ambil waktu anda senang, bukannya anda kena ikut waktu saya, saya yang ikut waktu anda. Ha, nak cari dekat mana? Ha, carilah dekat CB. Okey, assalamualaikum CB. Waalaikumsalam. Okey, sekarang ni kita potong dulu, kita kena potong dulu biar dia empat segi supaya kita senang nak jahit. Okey. Okey, kita potong dulu ya. Sayang adik-adik semua ni kan. Ha. Sibi ni dah tua, umur Sibi 55 tahun. Ha, dah tua dah. Ha, yang mana-mana yang muda-muda tu bolehlah belajar menjahit sementara anak-anak belum ada ramai, sementara yang mana belum kahwin tu lagi baiklah belajar awal-awal ya. Oh, yang ni lebih besar sikit sayang pula, tapi dia kena buat sama besar supaya kita senang. Kalau sama besar kita senang nak jahit nanti. Okey, yang paling kecil kita kena tengok tau. Oh, yang paling kecil dekat sini, iaitu dekat sini. Ha, jadi 22 inci lah. 22 inci. Okay, kita akan tanda. Ha. Okey adik-adik semua, sesiapa yang aktif, like, komen apa semua dekat wall CB, ajak rakan-rakan join wall CB, insyaAllah akan mendapat hadiah daripada daripada keluaran kejap eksklusif ya. Macam semalam dah dapat, kawan kita dah dapat apron kan. Ha, itu satu je. Jadi kalau anda nak hasil-hasil jahitan daripada CB ni, jangan lupa like, share, komen, spotting-spotting dekat sini supaya kita dapat promote ya kepada yang mungkin ada yang betul-betul berminat untuk belajar menjahit dengan CB, so dia dapat melalui share anda. Mana gunting CV dah termasuk bawah muka, bawah kain-kain takut untuk belajar menjahit. Eh, mana pula ada dua gunting tapi hilang. Eh, ada tiga gunting. Ha, tiga gunting tapi tak jumpa. Ha, macam itulah tau adik-adik. Sebab tu kalau kita nak jadi tukang jahit, kita tak boleh ada satu barang tau. Macam kalau gunting kan kena ada dua atau tiga bilah. Ha, kalau pembaris mesti ada dua atau tiga set. Supaya terutama sekali pita ukur ni. Pita ukur ni kena ada banyak tau. Kadang-kadang boleh terpotong. Ha, kadang-kadang macam itulah. Jadi kita jadi tukang jahit ni, kita kena ada spare banyak. Jadi kalau yang mana nak belajar dekat CB tu, dia cakap apa? Bonda, kalau saya dah ada barang-barang jahitan ni macam mana? Saya topak sikit-sikit lah kat tempat bonda katanya. Kan dia ambil package yang satu lagi tu. CB cakap tak boleh. Sebab syarat dia supaya kita tak nak benda tu hilang. Jadi yang CB punya yang belajar kat sini mesti lengkap, jangan tertinggal ke apa ke. Jadi CB dah nak senang untuk CB mengajar. Hai Imah Gege. Waalaikumsalam. CB nak cek gunting CB pula. Mana pula pergi ni?
Ini nak kena baca apa ni? Ayat kursi. Allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Wah wal ali azim. Ha, jumpa dua. Ha, kan? Ha, itulah. Kita letak mana? Ha, kita lupa. Okey. Okey, sekarang kita gunting. Hai kepada yang baru join CB, CB ucapkan jutaan terima kasih. Ha, ramai-ramai join, bagus pagi-pagi sudah bersiaran. Ha, alhamdulillah. Sebab kalau pagi-pagi kita ada aura terbaik kan. Okey. Okey, kita dapat macam ni. Kita nak buat alas meja ni sayang. Kita nak buat alas meja. Okey. Dengan kain perca sahaja ya. Macam Sibi buat baju ni. Baju ni bukan perca. Ha, kan potong sana, potong sini. Tapi bila pakai orang tak nampak pun macam kain perca, betul tak? Ha, Sibi tak malulah pakai kain perca. Sebab apa? Sekarang ni kalau kain perca, kain tapan-tapan tu lah yang lagi mahal. Betul tak? Ha, seni. Kalau dulu kain koyak-koyak apa orang tak pakai, sekarang ni yang koyak rabat lagi mahal harganya. Ha, macam tu pelik kan? Ha, okey, sekarang kita tengok dia punya dia tengok dia punya ukuran. Ha, ni macam-macam rekaan pattern sini nak buat ni. Okey. Alas meja 59 kali 35 setengah. Ha. Okay. Jadi 59 kali 35 setengah. Okey. Jadi katalah kita buat sebelah sini, panjang ke sebelah sini tu tengok dulu dia punya ukuran. Jadi kita ukur dululah kita nak berapa keping. Ha, sama besar dengan ni. Okey. 35 setengah kita buat dulu. Jadi sini ada 16. Ha, 16 kali berapa? 35 setengah. Kalau kita ambil semua ni kita kena bagi basi pula tau adik-adik. Katalah kita dah 16 setengah. Mana pula nilai ke sini tadi? 16 setengah. Ya, 35 setengah. Bahagi dengan 2, 17. Maknanya sikit lagi. Okey, kita konang kat sini pula. Ha, kita konang kat sini pula. Kat sini pula berapa? Kat sini pula 21. Okey. 35 setengah bahagi 35 setengah bahagi dengan 2, 17.75. yang ni dah ada ni, yang ni dah 21. 21 maknanya dia kena pendek sikit. Jadi kalau kita buat sebelah sini kita dapat berapa keping? Sini 16 setengah. Maksudnya 16 lah. Nanti kita dah buat basi kiri kanan tau. Ha, kita buat basi. Jadi 16. 16 inci. Cuba kita buat 16 inci kali dengan 2. Kita dapat 32. Yang tu kita nak pakai 35 setengah. Ha. Jadi maknanya kita pakai sikit je lagi. 32 kan? 32 kali 2 mana 35 setengah tolak 32 kan, 35 setengah tolak 32.
sama dengan 3 inci lebih, 3 inci setengah lagi. Ha. Maknanya kita nak 3 inci setengah lagi. Ha, macam tu. 3 inci setengah lagi. Jadi kita buat macam ni je lah. Ha. Kita cantum aja dulu kain ni. Kita cantum dulu. Kemudian barulah kita kita tengok berapa besar baru kita potong. Macam tu lah senang kan, daripada kita nak kira-kira. Sebab apa? Kain perca ni dia tak sama saiz. Ha. Cuma kalau kita nak buat sama tu, supaya kita akan nampak kain perca tu di atas meja yang kita jahit tu nampak cantik. Ha, itu je lah. Ha, tapi kita buatlah, kita cantum dulu. Kita potong-potong-potong, kita cantum-cantum-cantum. Ha, lepas tu kita tengoklah hasil dia macam mana. Tak kisah sebab apa, atas meja tu nanti kita akan ada napkin pula. Ha, jadi tak kisah sebenarnya, sebab kita letak napkin pula. Ha, jadi kita buat ni sama panjang yang ini lah, senang. Sama panjang yang ni, kita ambil sama panjang kat sini. Ha, senang. Jadi kita dapat ukuran yang sama lah nanti. Kita jahit pun dia punya sambungan pun sama. Okay. Kita potong je berapa banyak kita dapat. Lepas segi-segi. Lepas tu kita lah, barulah kita ukur pula berapa keluasan permukaan meja kita. Sebab itu kain perca ni, ia memerlukan kreativiti kita tau adik-adik. Ha, kita nak potong macam mana, nak cukupkan macam mana. Ha. Lepas tu kain-kain yang belen-belen ni, kita buat patchwork tau. Tampar-tampar-tampar-tampar, kita boleh buat lagi alas meja yang cantik lagi. Ha, macam tu adik-adik. Jadi kalau kita pandai menjahit ni, kita boleh buat macam-macam. At least kita boleh dekor rumah kita sendiri. Jadi kalau orang tengok rumah kita bersih, cantik, macam tu kan. Jadi seronok. Jadi sebenarnya jahitan ni boleh menghilangkan stres sebenarnya. Sebab ramai yang datang belajar menjahit dengan Sibi untuk hilangkan stres. Sebab contoh dia bekerja, jadi apa, pegawai apa-apa tak kisahlah. Dia rasa stres. Jadi bila dia datang belajar dengan CB ni, dia nak release tension dia. Macam tu. Tahu adik-adik. Jadi menjahit ni sebenarnya boleh release tension. Kepada yang kata tak minat tu, sebenarnya buangkan sifat tu. Sebab sifat tu merugikan kita. Jadi kita kena belajar menjahit ni, jangan tunggu minat. Sebab jahitan ni bukan sahaja boleh hilangkan stres, boleh apa, sebagai hobi. Bila hasil kita dapat, kita akan seronok. Macam tu. Okay, kita tengok yang besar mana kita buku, yang besar mana kita akan dapat, kita buat je. Jadi yang lebih tu kita buat, boleh buat benda lain. Macam itulah adik-adik. Ambil yang ni. Tengok macam mana. Sama besar tak? Okey adik-adik. Kepada yang baru join itu, Sibi mengucapkan selamat datang. Selamat perkenalan. Hai, hai, hai. Dan semoga dapat manfaat, ya. Semoga dapat manfaat. Okay, dia tak sama besar juga. Ha, besar. So, kita nak, kalau boleh kita nak cantuman dia tu biar sama. Dia tak sama besar tak apa, cantuman dia tu kita nak, dia nak sama. Masa kita jahit tu dia cantuman dia sama. Kita
ada orang tak tahu nak baca nak baca pembaris ni tau. Orang tak tahu nak baca, okey? Dekat mana-mana pun 1 inci tau adik-adik. Dekat sini ke sini 1 inci. Sini ke sini pun 1 inci. Dekat mana-mana pun 1 inci. Kalau kat sini pun 1 inci walaupun dia tulis nombor 7, tapi tetap juga 1 inci. Ah, sini ke sini 1 inci. Dekat tengah-tengah tu setengah inci. Kalau selang gini, ada satu tanda, satu situ suku. 1/4. Kalau kat situ 1/4. 1/4 tambah 1/4 bermakna 1/2. Kalau tambah lagi 1/4 makna dia 3 suku. Ha, 3 suku yang orang tak cukup inci orang panggil. Orang panggil tak cukup inci. Ha, orang gila lah kan, tak cukup inci. Ha. Jadi 3 suku. Sibi suka ambil, kalau nak buat basi ataupun lebihan kain tu untuk dijahit tu, Sibi suka 3 suku. Sebab apa? Kalau 3 suku ni kita pergi jahit tepi, ha, dia hilang setengah inci, suku tinggal setengah inci. Kalau kita buat setengah inci, dah kalau jahit tepi dah hilang, jadi tinggal sikit lagi. Ha, macam tu. Jadi Sibi suka 3 suku. Ha, kalau yang kecil-kecil biasalah, tapi dekat bahagian ketiak Sibi still setengah inci. Sebab dia lagi baik, lagi kecil setengah inci lagi baiklah. Sebab kalau kita buat besar-besar basi kat dekat ketiak, dia jadi besar. Mesti jahit dia akan jadi lebih macam tu, tak mau eh. Okey. Jadi kalau kita start nak buat kiraan, kita nak letak dekat paper, kita janganlah letak paper tu dekat sini. Kira 1 inci dah. Padahal paper dekat sini. Lepas tu kira 1 inci, 2 inci apa? Kita kena letaklah kat sini. Ha, 1 inci, 2 inci, 3 inci kan? Kalau kita letak kat sini, kita kena kira sini. 1, 2, 3. Ha, macam kita mengaji juga. Kita baca dulu ayat kan? Ha, Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru 1 inci. Baca dulu baru 1 inci. Mana tiba-tiba 1 inci duduk kat sini 1 inci dah? Ah, macam itu tahu adik-adik. Kita kena buat dulu baru ada. Ada pula tak buat lagi dah sini letak kat sini kira 1 inci. Tak boleh macam tu kan. Lah Sibi marah pula pada adik-adik tak buat pun. Okey, bilalah dapat pergi PK Sibi? Ha, datanglah. Setiap hari kita buka WhatsApp Sibi dulu sebelum datang. 2 jam sebelum datang. Okey. Baiklah, kita sambung lagi. Sementara ada orang datang ni kan. Ha, kita buat pun dia dekat sini. Kita kena ambil ukuran yang paling kecil. Kalau kita nak potong kain-kain perca atau kain-kain apa, kita kena ukur bahagian yang paling kecil. Ha, bukan kita ukur bahagian paling besar, bahagian yang paling kecil. Dia baru 14.5. So kita buat kat sini 14.5 lah. Ha, dekat sini 14.5. Baru kita tarik. Barulah kita tarik. Sini 14.5. Garisan ni dia memang tak boleh sedikit lari, tapi kalau kita nak jahit-jahit tu sikit-sikit lari tak apa. Ha, kita buat macam ni, kita akan dapat garisan yang lurus. Ha, sebab dia adalah L. Ha, macam tu. Okey adik-adik, terima kasih kepada yang baru join. Jika anda aktif, share, like, komen, anda berpeluang untuk mendapat hadiah daripada Kejap eksklusif berupa apron cantik hipster. Ha, apron cantik hipster. Ha, hari ni kita nak tunjukkan apron tu tak ada ya. Ha, semua dah keluar dah. Ha, tinggal satu je yang sini. Okey. Thank you.
baju kebaya yang telah dijahit oleh Ina, ya. Ina jahit, ya. Usia dia 17 tahun, ya. Dia dah bolehlah menjahit, kan? Okeylah tu, kan? Okey, sekarang kita potong lagi yang mana kita rasa, kalau kita rasa tak cukup lah, ha, kita potong lagi. Ha, yang ini besar. Yang ni besar tak cantik lah. Dia nak lebih kecil lah. Cantik. So kecil ni. Okey adik-adik. Jangan lupa share, like, komen. Share dan buatlah caption. Belajar menjahit. Siapa nak belajar menjahit, datanglah ke bengkel CB di Klang. Ha, macam tu. Okey. Dan anda juga akan dibimbing, ya. Sekiranya anda tak ada idea, insya-Allah CB akan bagi idea bagaimana cara anda nak maju dari rumah. Ha. Dan kalau belajar dekat sini, sekiranya anda tidak mempunyai pekerjaan, maksudnya tidak bekerja, CB akan memberi pekerjaan kepada anda ataupun peluang-peluang untuk anda jana pendapatan. Ha, senang. Sebab CB bukan ada pembantu pun, kan? Sebab CB membuat kelas jahitan tanpa mengira keuntungan peribadi. So, tidak adalah pendapatan yang besar untuk membayar gaji anda. Ha, jadi sekiranya anda datang sini belajar sambil bekerja sambil belajar, kita bagi allow, tetapi anda akan mahir pattern-pattern yang lain tanpa membayar. Ha, macam tu. Dan anda juga berpeluang untuk menjana pendapatan sendiri. Ha, macam itulah. Jadi CB hanyalah boleh membantu anda dengan cara demikian. Ha. Sebab CB nak bantu dengan wang, ringgit, harta benda, CB tak ada. Jadi CB boleh membantu anda dengan idea, dengan ilmu-ilmu yang sedikit ni. Ha, macam tu. Ha, jadi yang penting anda dapat membantu diri sendiri dan juga family. Ha, CB rasa dah cukup dah ni yang kita potong ni. Okey. Okey. Kemudian bila kita dah potong ni, kita bolehlah jahit tepi. Tapi CB nak buat alas meja ni, CB tak nak jahit tepi. Sebab apa? Sebab kita dah jahit, kemudian kita tindih lagi tindih kasih. Kemudian kita letak alas meja tu, kita letak lagi alas plastik dan kita akan semakkan dengan paku tamtek, ya, paku tekat. So tidak perlulah kita nak jahit tepi sebab dia tidak bergerak-gerak. Dia duduk sebelah dalam. Ha, nak jimatkan masa lah. Ha, tapi kalau yang orang, kita buat tempahan orang, kena jahit tepi lah. Ha, yang ni sebab CB nak cover dia terus cepat. Tak perlu jahit tepi pun, ya. Terengkas, ya. Tapi dia tidak akan terburai sebab dia duduk di sebelah dalam. Kita dah cover dia siap-siap, dia tak bergerak pun. Ha, kita dah semakkan dengan paku tekan. Dia tidak bergerak. Jadi cantik dan dia tak akan terburai-burai. Dan ambil masa juga kita nak buka dia dan nak cuci sebab kita dah cover dengan plastik. So dia akan tahan lama kalau tak tukar pun. Kecuali kita memang ada anak-anak kecil, dia toreh dengan pisau ke apa, koyak plastik tu, masuk air dalam tu, dah kotor lah. Barulah kita buka. Bila kita buka pun, kalau kita cuci pun, dia tak adalah terburai dan betah-betah semua. Ha, masa tu kalau kita nak jahit tepi sikit pun boleh, tak ada masalah. Sebab sekarang ni CB nak cepat. Ha, itulah kerja dia. Kita boleh kerja lebih mudah. Okey. Sekarang kita nak jahit. Ha, kita nak jahit pula. Okay. Ha, CB punya tempat ni macam ni lah. Ha.
Okey, kita nak jahit. Ya. Kita nak bagi dekat sikit. Ha. Sibi boleh tunjukkan sikit. Ha, Sibi punya ada kain kerja banyak. Ha. Ini yang yang Sibi dah lipat-lipat ni. Ha, memang banyak kan kain perca Sibi. Okey. Ha, kalau Sibi akan ambil daripada sini, Sibi ambil daripada sini ah. Ha, boleh tengok kain batik yang dekat yang dekat situ. Yang dekat bawah situ. Ha. Banyak kan? Ha, ada warna-warni tau. Benda yang sama, kain yang samalah. Kain macam ni, ha, kain yang macam ni. Ha, kita boleh buat kemeja, macam-macam kita boleh buat. Ha. Lepas tu, tu banyak kain. Kain tu, kain batik yang sama tapi yang ni besar. Yang Sibi ambil tadi, yang yang Sibi ambil untuk buat alam meja tadi, dalam bekas yang dekat sana je, dan kotak yang dekat sana saja. Ha, tu belum luak lagi. Ha. Habis tu banyak ada. Jangan risau adik-adik. Sibi akan ambil kain-kain dekat sini ni. Sibi akan buat sesuatu dan tunjukkan kepada adik-adik bagaimana kita nak jahit. Ha, seronok tak? Ha, macam tu. Okay. Sibi akan jahit. Nampak tak adik-adik? Okay. Boleh nampak semua? Okey, kita akan jahit. Okay. Ha, cuba. Harap jangan jatuhlah. Ya. Okey. Ha. Okey, harap selepas ni adik-adik boleh share, like dan komen, panggil kawan-kawan, tonton live CB supaya naikkan view dan orang lain dapat manfaat. Di samping tu, adik-adik dapat juga hadiah-hadiah. Okey. Barulah selesa. Ada angin sikit. Okey, sekarang sekarang dah pukul 10 pagi. Sekejap lagi akan datang student. Okey. Ha, adik-adik sarapan apa hari ni? Ha, pagi Sibi minum Haufi. Haufi tu adalah untuk penebat dalam perut sebab Sibi ada gastrik, ya. Gastrik angin, gastrik GERD. Okey. Kemudian Sibi makan roti bakar dengan butter dan letak sedikit sedikit saja jam, ya. Okey. Kemudian sekejap lagi Sibi akan makan buah ataupun yogurt ataupun minum Yakult, eh, untuk perut juga. Ha, lepas tu barulah Sibi akan makan tengah hari. Ha, macam itulah. Ha, kena jaga diet. Dan kalau Sibi kalau Sibi nak buat live di dapur pun, Sibi akan masak makanan yang ringkas-ringkas yang untuk memberi kesihatan kepada orang tua-tua. Ya, sebab Sibi akan hidangkan kepada suami. Ha, nanti kita tunggu, ya. Apa-apa pun kita kena buat alas meja dulu. Ha, macam tu. Apa-apa pun kita kena buat alas meja dulu supaya cantik. Ha.
supaya kemas. Okey. Sibi akan menggunakan benang warna putih sahaja. Walau apa pun yang Sibi jahit, Sibi akan guna benang warna putih saja, kecuali Sibi nak jahit baju lah. Kalau jahit baju tak adalah Sibi nak guna warna putih. Tapi kalau untuk jahitan kejap eksklusif, Sibi akan guna warna putih saja. Walaupun apron tu warna oranye ke, warna biru ke, warna hitam ke, Sibi akan menjahit dengan benang warna putih supaya dia nampak lagi cantik. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Kita cantum saja dulu adik-adik. Senang aja jahit ni, tak susah pun. Kita cantum je. Kalau adik-adik datang belajar dengan Sibi, Sibi akan suruh adik-adik cantum dulu, membuat cantuman. Membuat cantuman kain-kain perca. Jadi kalau adik-adik buat cantuman kain perca yang cantik, bermakna adik-adik boleh ada juga yang tak pandai nak cantum kain perca. Jadi kalau dia tak pandai cantum kain perca, bermakna dia tidak mahir untuk kendali mesin. Kalau kita nak jahit, jahitan ni adalah bertentangan. Jahitan adalah bertentangan, bermakna kita kena jahit bahagian luar dengan bahagian luar. Jadi kita kena jahit sebelah dalam dulu. Barulah kita akan dapat sebelah luar, ya, macam tu. Jadi ingat, jahitan adalah bertentangan. Ada juga adik-adik yang tengok CV, posting CV, mula-mula dia tak minat menjahit, tetapi bila dia tengok posting CV menjahit senang, dia tengok ramai apa tu murid-murid CV yang dapat menjahit daripada zero basic, dia datang belajar menjahit. Macam tu. Jadi diharap dengan dengan apa apa yang CV paparkan di sini dapat memberi ilham ataupun memberi satu semangat kepada adik-adik untuk belajar menjahit. Macam tu. Sebab menjahit ni boleh menghilangkan stres dan dapat juga menjana pendapatan dari rumah pun adik-adik. Kalau kita jahit ada lagi yang terlebih atau terkurang, kita boleh potong semula. Sebab kain batik ni dia macam memeri sikit. Dia ada berlipat-lipat dan memeri. So masa kita tanda tu, kemungkinan dia lari sedikit, ya. Kita boleh tengok orang luar yang tinggal di negara kita, macam mana dia orang boleh buat duit. Dia orang tak pandai tau, tetapi dia kata dia boleh. Dia sanggup rosakkan orang punya kain semata-mata untuk belajar. Jadi dia sanggup tanggung risiko. Jadi kita ni yang berada di negara sendiri, kenapa kita tidak ada semangat macam tu, ya? Sebab tu kita tidak boleh kata, aku ni nak menjahit ni tangan kaki.
jangan tangan keras, jangan cakap macam tu, tak baik ya. Sebab bila kita cakap macam tu, itu doa kepada diri kita sendiri. Aku boleh, aku boleh. Ha. Kalau dia boleh, kenapa aku tidak boleh? Ha, cakap macam tu kan? Aku mesti boleh. Malahan aku boleh buat lebih baik daripada dia. Ha, macam tu. Kita kena buat macam tu. Ha, kenapa dia berjaya? Aku pun boleh berjaya macam dia juga. Ha, tapi macam mana cara nak berjaya? Nak berjaya, dia ada macam-macam cara. Ha, kadang-kadang kita tak bolehlah nak expect kita berjaya seperti dia. Tetapi bila kita buat sesuatu tu, kita gembira, itulah kejayaan kita. Ha. Sebab kegembiraan kita, kita kena jaga kegembiraan dalam hati kita. Bukan kita nak bagi orang lain gembira. Kita nak kita gembira dulu. Lepas tu barulah kita boleh menggembirakan orang lain. Kalau kita sendiri pun tidak gembira, macam mana kita nak gembirakan orang lain? Betul tak? Ha. Jadi sekarang ni Sibi sangat gembira mendapatkan kain perca dan dapat jahit, dapat bagi kreativiti jahitan Sibi dengan kain perca dan dapat menggembirakan orang lain. Ha, macam tu. Kadang-kadang kita boleh tengok sesuatu benda dekat video ke, dekat mana-mana ke, kita tengok sesuatu posting, tapi kita guna idea tu untuk melakukan untuk diri kita. Maksudnya kita ambil idea tu, kita boleh guna idea tu untuk diri kita. Ha, maksudnya apa yang bersesuaian dengan diri kita, kita boleh guna. Ha, macam tu. Ha, tidak semestinya kita tengok live orang, kita nak tiru live orang. Tak. Kita tengok live orang macam ni, kita kena create live kita sendiri. Ha, barulah kita boleh berjaya dengan cara kita sendiri. Okey. Syed, terima kasih. Seronok menjahit walaupun saya baru je dalam bidang ni. Ha, kalau kita baru dalam bidang ni pun tak apa. Kita kena sentiasa praktis. Satu hari 5 minit jahit ya. Satu hari 5 minit jahit tak apa. Tak perlu banyak, tak perlu lama-lama. 5 minit pun cukup. Kita menjahit, kita kena betulkan kita punya teknik jahitan dulu. Ha, macam mana kita nak mengendalikan mesin tu dan kita nak letak macam kain tu kita jahit dan bagaimana kita nak cantikkan kain tu. Ha, maksudnya kalau kita jahit tu jangan berkedut-kedut macam mana. Katalah ada kita jahit, kita potong ada sedikit yang lari sedikit macam ni. Tak sama sedikit. Tapi kita nak samakan juga bucu ni dengan bucu ni. Kita nak samakan juga. Ada teknik. Ha, teknik dia masa kita nak jahit tu kita kena letak sama. Kemudian kita tarik sedikit di bahagian yang kurang tu. Ha, kita tarik sikit sebab kain ni dia memeri. Ha, kan? Sikit saja. Kita kena tarik sikit saja. Jangan tarik banyak. Ha. Saya dah sama dah. Tadi kan tak sama, sedikit tak sama, tapi sekarang dah sama sebab kita tarik sedikit saja. Sebab dia sedikit saja yang lari. Ha, jadi kita tak perlu potong sebenarnya. Ha, betul. Tapi kalau dia lari banyak, kita kena potonglah. Sebab kalau lari banyak, kita tarik, dia akan berkedut sebelah. Ha, itu teknik dia. Dia akan berkedut sebelah. Bila kedut sebelah, tak cantiklah. Ha, contoh kita buat baju sebelah tepi. Kita nak jahit sebelah tepi. Kemudian kain tu ada lari sedikit. Dia lari sebab apa tahu? Sebab mungkin kita jahit tepi. Kita jahit tepi, dia punya jahitan jahit tepi tu dia telah kerukkan kain kita. Dia telah bagi kain kita tu jadi semakin pendek. Jadi kita kena tarik sedikit supaya dia tegang. Barulah dia akan sama balik. Ha, itu teknik-teknik. Jadi kita kena faham jahitan tu. Sebab tu kita kena sentiasa praktis. Ha. Jadi kalau adik-adik ada kain perca tu, adik-adik kena jahit kain perca dan buatlah ala-ala meja, ala-ala apa benda supaya mudah untuk adik. Ha, begitu ya. Jadi sekarang ni
Sibi nak cantum atas dia. Nak tindih atas dia supaya lebih kemas. Ha. Sibi akan jahit satu tapak. Supaya dia lebih kemas dan dia akan nampak pattern lah, ha, macam tu. Nampak sambungan dia tu. Kalau orang tak suka tak apa, tapi Sibi suka, ya. Sibi nak buat macam ni sebab Sibi nak dia punya nanti kalau kita dah paku dekat situ, jadi dia tidak akan tertarik tau. Ha, jadi dia sudah pegang yang sebelah bawah ni. Jadi sebelah bawah ni Sibi tak get tepi. At least dia tidak akan terburai. Haa, macam tu adik-adik. Haa. Haa, jadi daripada sekeping yang kecil-kecil, dia sudah menjadi sekeping yang besar. Jadi kalau kita dah cantum-cantum macam ni, kita nak buat apa pun boleh. Nak buat seluar boleh, nak buat skirt boleh, nak buat jubah boleh. Yang penting kita dah cantumkan yang sama. Tak kisahlah dia kotak sana kotak sini pun, itu sudah menjadi kita punya seni. Orang tak akan petikai. Cuma kalau nak buat baju, janganlah jahit macam ni. Kalau kita nak jahit macam ni, jangan guna benang-benang yang lain lah. Kita kena guna benang yang seakan ni, supaya orang tak adalah nak jauh-jauh dah nampak dah kan. Kita sambung lah. Biarlah orang tengok dekat-dekat. Tu seni. Seni tu maksudnya halus. Ha. Jahitan. Seni jahitan. Ya. Seni halus. Okey. Jadi yang ni Sibi nak jahit dulu supaya senang. Bila dah besar baru nak jahit ni dah susah. Jahit awal-awal lah. Cantuman dia tu. Ha. Ha, okey. Okey, share-share semua. Naikkan view dulu. Sekejap lagi kita ada peserta untuk belajar. Okey. Okey, kita boleh kontrol sini. Jahit sini, kemudian kita boleh, kalau kita tengok dia punya panjang sini sesuai atau tidak, kita boleh cantum lagi. Kita tengok sesuai atau tidak, sama panjang atau tidak. Kalau sama, kalau sama kita boleh cantum terus untuk jadikan dia besar. Lebih sikit tu kita potong je lah. Dia tak lebih banyak. Tak lari banyak. Okey. Dah sini kita teruskan jahit. Tindih satu lagi supaya dia lebih kemas. Jadi dia punya basi tu. Kalau basi dia sebelah sini, sebelah kiri. Kita kena buat semua sebelah kiri. Sampai bawah. Jadi jangan dia ada sebelah kanan, sebelah kiri. Nanti dia berpusing-pusing. Nanti kita punya alas meja tak rata. Okey. Adik-adik, Sibi akan cantumkan dia dan buat ukuran dan lipat dan potong ikut ukuran alas meja yang Sibi nak. Permukaan dia saja, sebab bawah tu Sibi akan buat rumpul-rumpul, ya. Okey, Sibi nak berhenti setakat ini sebab Sibi tak nak panjang-panjang, sebab Sibi nak download untuk masukkan dalam YouTube. Panjang-panjang susah, Sibi tak nak edit-edit. Ok.
kita punya video. Okey, adik-adik semua, CB berhenti dulu di setakat ini. Nanti CB akan sambung lagi. Kita akan tunjukkan lagi next step dia. Sebab sekarang ni ada murid yang akan belajar. Kalau dia datang belajar nanti, CB akan buat video live waktu dia belajar pula. Okey, bye. Assalamualaikum. Stay tune, jangan ke mana-mana. Bye-bye.